Oke, halo. Apakah suaraku kedengaran jelas? Kedengaran, Kak. Share screenku udah kelihatan. Sudah, Kak. Oke, kalau gitu perkenalkan, aku Sean Matthew yang hari ini diundang dari LES untuk ngajar di pertemuan kali ini tentang massa udara dan klasifikasi iklim. Mungkin sedikit backgroundku di kebumian, aku medalis KSN tahun 2020 dan IASO 2021. Mungkin sebelum mulai aku penasaran sih, dari kalian ini yang berencana ikut KSNK kebumian berapa banyak? Ada yang berencana untuk ikut KSNK enggak? Kayaknya semua yang oke, sebagian besar kah? Kayaknya semua kak. Oh, oke. Kalau gitu mungkin bisa kita mulai aja. Untuk pertama tentang massa udara. Jadi dari definisi sendiri, massa udara itu apa? Massa udara itu kumpulan udara dengan banyak atau sedikit sifat fisik yang seragam pada jarak horizontal ratusan kilometer. Jadi intinya adalah massa udara itu apa? Dia udara yang sifat fisiknya itu sebagian besar itu sama atau seragam pada jarak ratusan kilometer. Kalau misal dia sifatnya beda, itu udah beda lagi. Dan kalau jaraknya kecil itu namanya bukan massa udara tapi parsel. Nah, dari si sifat massa udara sendiri ini, dia punya sifat dan tingkat keseragaman yang bergantung pada yang pertama sumber. Tiga ini, ya kalau bisa dihafal, kalau nggak salah pernah keluar di KSN, aku lupa yang mana, tapi pernah ditanyain. Jadi dia ada sumbernya, tempat massa udara tersebut, kemudian riwayat atau modifikasi massa udara. Maksudnya modifikasi itu gimana? Misalkan si massa udara ini dia bergerak di atasnya lautan. Kalau misalnya dia bergerak di atas suatu perairan, contohnya laut gitu kan, pasti dia mendapatkan pasokan uap air baru. Sehingga nanti dia bisa menambah RH-nya atau kelembapan dari si massa udara tersebut. Kemudian waktu hidupnya si massa udara tersebut. Itu yang perlu diingat tentang sifat dan tingkat keseragamannya. Sumber, riwayat, dan waktu hidup. Kemudian pada atmosfer di bumi ini, masukan panas dan kelembapan itu tidak seragam. Jadi di tempat satu bisa saja berbeda dengan di tempat yang lain. Nah, biasanya massa udara itu dilihat dari sifat fisiknya, misalkan temperaturnya, muatan uap airnya, atau lapse rate-nya. Nah, kemudian pembentukannya. Pembentukan massa udara itu seragam dapat diperoleh melalui proses pencampuran sama proses radiatif. Kurang lebih waktunya 3-7 hari, nggak usah dihafal ini. Jadi dia pembentukannya ada pencampuran antara misalkan dua udara, dia bercampur jadi satu massa udara. Atau melalui proses radiatif. Proses radiatif biasa, seperti pemancaran panas dan yang kayak gitu-gitulah, proses radiatif. Nah, kemudian untuk daerah sumber sendiri, dia bidangnya harus luas dengan kondisi permukaan seragam, terletak di bawah sistem tekanan tinggi yang dianggap konstan, Ini juga nggak usah dihafal karena nggak pernah keluar di soal setauku. Kemudian untuk lintang rendah terdapat beberapa gradien temperatur kuat. Massa udara dibedakan berdasarkan muatan uap airnya dan lebih sulit untuk diinterpretasikan. Nah, kemudian ini proses perubahannya. Jadi dia ada yang prosesnya termodinamik, ada yang dinamik. Bedanya apa? Bedanya kalau yang termodinamik itu selalu ada perubahan antara suhu atau kelembapannya. Kalau dinamik, dia sama sekali nggak melibatkan suhu ataupun kelembapan. Contoh-contohnya yang ada di layar ini. Pertama, termodinamik karena pemanasan atau pendinginan permukaan. Dia bisa jadi perubahan temperatur permukaan atau adveksi pada permukaan yang berbeda. Kalau kalian nggak tahu adveksi itu apa, adveksi itu pergerakan udara secara horizontal. Jadi misalkan dia dari daratan, terus ini lautan, terus ada udara di atasnya yang bergerak ke atas lautan. Nah, nanti itu bisa terjadi perubahan temperaturnya karena bersentuhan dengan permukaan perairan ini. Kemudian penambahan kelembapan. Dia bisa jadi karena penguapan permukaan, dapat suplai uap air dari permukaan, atau penguapan dari presipitasi yang jatuh dari tempat yang lebih tinggi. Kemudian untuk hilangnya kelembapan, yang poin ketiga, bisa jadi karena kondensasi. Kondensasi kan berarti uap air berubah jadi butiran air yang liquid. Dia mengurangi kelembapan. Dan bisa juga karena presipitasi. Setelah dia kondensasi, dia presipitasi. Hilang sudah kandungan uap airnya. Lalu yang keempat, ada pemanasan atau pendinginan radiatif. Pemanasan pendinginan radiatif itu lebih lambat jika dibandingkan dengan pertukaran panas permukaan. Kalau permukaan ini kan tadi lebih ke konduksi, karena mereka bersentuhan langsung. Sementara kalau yang radiatif ini melalui proses radiasi. Jadi dia lebih lambat. Itu untuk yang termodinamik. Kemudian ada lagi yang dinamik dia. Dia yang tidak melibatkan temperatur ataupun kelembapan. Yang pertama ada pencampuran turbulen. Terjadi peningkatan keseragaman massa udara lebih efisien jika di dekat permukaan. Ya, simpelnya karena pencampuran yang turbulensi. Yang kedua ada pengangkatan atau penurunan skala besar. Dia menyebabkan perubahan adiabatik pada temperatur dan dapat berakibat pada formasi atau penguapan awan. Ingat di sini, di dinamik itu prosesnya adiabatik. Adiabatik itu, bentar, aku lupa definisinya adiabatik. Jadi kalau adiabatik itu tidak ada transfer panas atau massa. Kalau di sini lebih ke panas. Jadi dia nggak ada transfer panas dari atau keluar sistem. Simpelnya itu, ya itu. Tidak ada pertukaran atau transfer panas dari si massa udara dengan lingkungan sekitarnya. Itu yang dinamakan adiabatik. Nah, kemudian massa udara tersebut diklasifikasikan berdasarkan bagaimana mereka dibandingkan dengan sifat pada permukaan utama dan pada massa udara yang berdekatan. Ini 4 klasifikasi dasar yang paling sering. Yang pertama ada kombinasi antara daerah sumber dan tipe permukaan. Jadi secara umum massa udara itu ada 4. Yang ini C, P, C, T, M, P, M, T. C itu apa? C itu kontinental. kontinental berarti dia kelembapannya rendah atau kering. Dia kering. Kemudian kalau maritim, karena dia maritim, dia lembab atau muapan air tinggi. Nah, kemudian setelah dia kering atau basah, dia juga punya sifat temperaturnya, dingin atau hangat. Kalau polar itu dingin, tropikal itu hangat. Nah, kemudian ada satu lagi, Arktik. Arktik itu lebih dingin daripada polar. Jadi kurang lebih sama, kecuali si Arktik itu lebih dingin daripada si polar, gitu aja. Sangat dingin, biasanya susah dibedakan dengan polar, karena yaitu sifatnya cukup mirip sebenarnya. Dan biasanya itu berasal dari polar ice cap, atau kutub-kutub polar, es-es yang ada di kutub gitu. Nah, kemudian selain empat kategori ini kan CP artinya dia kering dan dingin, CT artinya kering dan panas, MP artinya dia basah dan dingin, MT artinya dia basah dan panas, kayak gitu. Nah, kemudian ini cukup jarang, tapi ada juga klasifikasi tambahan, yaitu W atau K, warmer atau cooler, daripada permukaan utama setelah perubahan udara terjadi. Contohnya ini, CPK, Continental Polar Cooler. CP tadi apa? CP tadi kan Continental kering, polar berarti dingin. Dia kering dingin, tapi dia cooler. Berarti dia lebih dingin daripada CP biasa, gitu. Atau contoh kedua, MPW. Dia warmer. Jadi dia lebih hangat dibandingkan MP yang biasanya. Kayak gitu. Itu untuk klasifikasi dasarnya. Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Kalau misal belum ada, kita bisa lanjut. Nah, kemudian sumbernya. Sumber-sumber dari massa udara tersebut. Yang pertama ada CT atau kontinen tropik. Dia kering dan panas. Itu biasanya dari Afrika Utara. Kalau nggak salah sumber lain itu dari Sentral Asia. Seingatku. Jadi dari Asia Tengah itu dia juga bisa jadi sumber CT. Kemudian MT. Samudra tropis hangat. Cukup jelas, gampang ya. Maritim tropik, ya samudra yang hangat. Kemudian MA, dia berasal dari laut Arktik. Terus CP, dia Siberia dan utara Kanada. Dan MP, dia utara Kanada yang melewati Atlantik dan Greenland. Nah, sebenarnya aku kurang yakin utara Kanada itu sumbernya CP atau MP, mungkin bisa dilihat lagi nanti. Kalau nggak salah sih, utara Kanada itu aslinya sumbernya CP. Jadi sumber CP, terus kalau misal dia mengalami perubahan, dapat penambahan uap air, dia berubah jadi MP. Tapi untuk yang lain harusnya udah fix. CT itu Afrika Utara, MT Samudra Tropis Hangat, MA Laut Arktik, CP itu Siberia dan Utara Kanada, MP itu terutama Greenland. Nah, terus ada lagi satu, yaitu ME. Ini pernah keluar di soal. ME itu maritim, M-nya biasa, tapi dia ekuatorial. Ekuatorial. Nah, bedanya sama si MT itu apa? Seingatku, aku juga kurang 100% yakin yang ini. Tapi kalau nggak salah, ME itu lebih panas daripada MT. Jadi dia lebih panas dari yang MT suhunya. Lebih tinggi. Dan Indonesia itu termasuk ke ME. ME itu waktu itu kalau nggak salah pernah di soal Indonesia itu termasuk penghasil massa udara apa? Ada MT, ada ME, dan yang benar itu jawabannya ME, yang maritim ekuatorial. Jadi mungkin itu perlu diingat. Bedanya tadi yaitu kalau nggak salah cuma ada di suhunya yang ME ini agak lebih tinggi sedikit gitu. Nah, jadi untuk ringkasannya, massa udara adalah udara berdaerah luas dengan propertis atau sifat tertentu. Dia berasal di daerah tinggi dan bergerak menuju tekanan rendah. Termodifikasi dengan perubahan pada surface properties atau sifat permukaan yang tadi. Kalau dia lewat di atasnya laut, dia kenapa? Kalau misal melewati gurun gitu kan, sedikit kelembapannya itu bisa berkurang dan gitu-gitu. Dan ada juga pemanasan pendinginan radiatif. Serta ini perlu diingat tidak ada CP dan CA di belahan bumi selatan. Jadi si Antartik itu dia bukan CP. Kalau nggak salah sih dia harusnya MP ya. Si Antartika itu. Nah, nggak tahu kenapa, tapi ini aku ambil materinya dari slide-nya Pak Sadra. Dia dosennya meteorologi kebumian. Nggak tahu kalau ada yang terbaru lagi, tapi dulu itu di slide-nya itu dia disebutkan kalau tidak ada CP dan CA di belahan bumi selatan. Kayak gitu sih. Untuk massa udara, apa ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Kak. Oke. Oh ya, kalau misal nanti share screen-ku nggak gerak atau suaraku terlalu kecil atau aku disconnect, kasih tahu aja. Suaranya agak kecil, Kak. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita masuk ke iklim. Yang pertama itu ada skala iklim. Iklim itu apa? Dia adalah rata-rata cuaca. Dia diukur tiap 30 tahun, kalau nggak salah. 30 tahun. Jadi rata-rata cuaca tiap 30 tahun itu dia berubah jadi iklim. Kemudian ada lagi spasialnya atau berdasarkan ruang, itu dia dibagi jadi mikro, meso, makro, dan global. Mikro itu misalkan di dekat rumah, permukaan tanah, atau di pekarangan rumah. Karena namanya mikro, dia pastinya kecil. Kemudian ada meso, beberapa kilometer persegi, makro, mencakup satu negara atau satu negara bagian, dan global, yang mencakup seluruh bumi. Itu untuk pembagian berdasarkan ruangnya. Kemudian ada lagi climate control. Dia ini faktor-faktor yang mempengaruhi iklim tersebut. Jadi kenapa kok iklimnya itu? Karena climate control ini atau kendali iklim. Yang pertama, intensitas radiasi matahari dan variasinya terhadap lintang tempat. Ini harusnya cukup self-explanatory, cukup mudah untuk dimengerti lah ya, karena radiasi matahari, kalau radiasinya intens, ya berarti dia panas, kalau misal di kutub gitu dia dingin. Kemudian distribusi darat dan lautan. Distribusi darat dan laut ini juga berpengaruh, kenapa? Karena ada kapasitas panasnya yang berbeda antara darat dan lautan gitu. Si distribusi darat dan lautan ini salah satu yang paling mempengaruhi monsun atau muson. Dia mempengaruhi iklim monsun. Jadi monsun itu kenapa kok bisa terjadi? Karena ada distribusi darat dan laut. Kemudian untuk yang ketiga ada arus laut. Misalkan kalau yang terkenal itu arus Kuroshio sama Oyashio di Jepang. Kemudian nomor 4, prevailing wind atau angin. Nomor 5 itu posisi dari sistem tekanan tinggi dan rendah. Yang keenam ada halangan pegunungan. Contohnya di Sumatera ada Bukit Barisan. Itu dia juga mempengaruhi curah hujan yang ada di Indonesia, seingatku. Yang ketujuh ada ketinggian tempat. Itu untuk faktor-faktornya. Nah, kemudian masuk ke klasifikasi. Biasanya iklim, sistem iklim itu dibagi jadi dua. Ada yang empiris, ada yang genetis. Empiris itu diutamakan pada pengaruh dari iklim tersebut dan merangkum banyak informasi dengan cara yang sederhana. Sementara genetis itu diutamakan pada penyebabnya iklim. Kenapa kok iklim yang terjadi bisa seperti itu ada di genetis. Dan dia bermanfaat dalam memahami mengapa suatu wilayah memiliki tipe iklim seperti itu, kondisi alam, dan berpengaruh dari perubahan iklim. Jadi itu bedanya empiris dan genetis. Kalau genetis itu lebih ke sumbernya, kalau empiris itu lebih ke dampaknya. Nah, kemudian ini ada permasalahannya. Permasalahan pada klasifikasi empiris itu dia mungkin bisa kekurangan data. Misalnya, tidak selalu tersedia data yang cukup dan lengkap dari temperatur, presipitasi, dan sebagainya. Karena empiris tadi, dia akan merangkum banyak informasi dengan cara yang sederhana. Kalau informasinya kekurangan, ya berarti dia akan kekurangan data. Kemudian, kekurangan lainnya adalah batas yang tajam. Zona transisi antara wilayah iklim yang berbeda tidak terwakili. Jadi setelah A, ganti langsung ke B. Nggak ada iklim AB gitu. Biasanya kalau di empiris seperti itu. Sementara pada klasifikasi genetis, yaitu justru kebalikannya. Tidak ada batas yang jelas. Kalau si empiris itu batasnya tajam, pada klasifikasi genetis dia tidak ada batas yang jelas. Kemudian, tidak memberi informasi yang spesifik tentang variabel yang penting. Contohnya jumlah presipitasi atau nilai temperatur. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi-klasifikasi apa aja yang ada. Yang pertama ada De Martonne. Aku nggak tahu cara bacanya. Jadi, iklim De Martonne ini membuat klasifikasi iklim berdasarkan durasi periode kering. Indeks A atau aridity, artinya arid itu kering, dari suatu tempat bisa menggunakan formula berikut. Ini rumusnya. Dan rumus ini setahuku nggak pernah keluar sih kalau di soal. Ya. Di mana P merupakan presipitasi tahunan, T rata-rata temperatur, P itu P kecil, presipitasi di bulan terkering, dan T kecil, rata-rata temperatur di bulan terkering. Jadi setelah dipakai rumus ini, nanti kan ketemu nilai A, aridity index. Itu masukkan ke sini, tabel ini. Dibagi menjadi 6. Ya, jadi 6. Yang pertama ada very dry, dry, semi-arid, subhumid, humid, dan very humid. Kalau terus ada penandanya, kalau very dry itu artinya dia desert atau gurun. Dry itu dia steppe. Kalau semi-arid itu Mediterranean. Itu untuk iklim De Martonne. Kemudian ada lagi klasifikasi iklim Thornwaite. Thornwaite ini dibuat pada tahun 1948, diutamakan untuk pertumbuhan tanaman, dan dia menggunakan indeks kelembapan dan temperatur. Manfaat presipitasi dan kelembapan bagi pertumbuhan tanaman. Nah, si Thornwaite sendiri ini juga ada rumusnya, ada PE, itu yang ini, dan TE. Ini rumusnya nggak pernah keluar BTW, jadi aku nggak tahu kalian mau menghafalkan rumusnya atau nggak, itu terserah. Kalau misal di soal sih sejauh ini aku nggak pernah ketemu. Jadi untuk yang PE atau presipitasi itu rumusnya ini. P itu total monthly precipitation, E itu total monthly evaporation. P di sini harusnya presipitasi, T ini temperatur. Sama juga dengan yang temperatur efisiensi. Tinggal dicari. Ini sigma. Kalau misal kalian belum belajar sigma, ya simpelnya itu penambahan lah. Harusnya materi kelas 10 sih setahu sigma itu. Kalau bingung tinggal di kalkulator juga bisa. Tapi ya itu tadi yang aku bilang, sejauh ini aku belum pernah ketemu soal yang menggunakan dua rumus ini. Nah, setelah sama seperti yang tadi, setelah kita dapat nilainya, kita bisa masukin dia ke ini tabelnya. Karena ada si presipitasi dan temperatur, dia dibagi jadi dua. Misalkan dari yang kiri itu dari diapar humid sampai ke arid, itu berdasarkan presipitasi effectiveness. Kalau yang temperatur dari tropical sampai frost. Itu untuk klasifikasi iklim Thornwaite. Nah, kemudian Köppen, ini yang penting. Köppen paling sering keluar, paling sering dipakai, dan paling penting lah. Dia pertama kali diperkenalkan pada 1918 oleh Köppen, seorang ahli botani. Dia membantu kita untuk memahami pola distribusi vegetasi dan menggunakan nilai rata-rata temperatur dan presipitasi tahunan. Masing-masing wilayah diberikan 2 hingga 3 major type atau klasifikasi orde pertama dan subtype. Contohnya seperti ini. Jadi yang paling kiri, dia itu klasifikasi pertamanya, mulai dari A, B, C, D, dan E. A itu tropis, B itu arid atau kering, C itu temperate, D itu kontinental, E itu polar. Kemudian setelah klasifikasi pertama, ada klasifikasi kedua, mulai dari F, M, W, S, dan sebagainya. Kalau F itu rainforest, M itu monsoon, W itu savana, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat lagi kalau mau detailnya, itu di Wikipedia ada. Tinggal search aja klasifikasi Köppen gitu. Nah, setelah itu ada lagi beberapa yang punya klasifikasi ketiga. Contohnya yang ini. Ada hot atau cold. Untuk yang C ada yang A, B, C. Warm summer, hot summer, atau cold summer. Itu untuk klasifikasinya si Köppen. Nah, untuk si Köppen sendiri, yang paling penting dihafalkan adalah yang A. Jadi yang A itu yang kalian harus hafal. Mulai dari ininya juga termasuk ininya. Harusnya di slide berikutnya ada keterangannya. Sebentar, oh ternyata nggak ada. Nah, untuk si klasifikasi ini sendiri, sebentar aku cariin aja gambarnya. Aku pause share dulu. Sebentar. Nah, yang ini. Udah kelihatan kan share screen-nya ya? Jadi untuk yang A itu dia tropis dan punya kriteria sendiri-sendiri. Kalau yang A itu dia rata-rata temperatur pada bulan terdingin 18 derajat Celcius atau lebih tinggi. Jadi paling dingin di A itu 18 derajat Celcius. Kemudian F, M, dan W-nya itu berarti kalau yang F, presipitasi pada bulan terkering sekurang-kurangnya 6 cm. Kalau yang M itu presipitasi pada bulan terkering kurang dari 6, tapi lebih dari 10 min R per 25. Kalau yang W, presipitasi pada bulan terkering itu kurang dari 10, tapi kurang dari 10 min R per 25. Sebentar. Nah, R sendiri itu rumusnya yaitu ini. Sebentar. Nah, untuk R sendiri itu ini. Total annual precipitation dalam mm. Kalau satuan tergantung ya, bisa dalam mm, bisa dalam cm, tergantung nanti disesuaikan. Jadi kurang dari 10 R itu ini, 25 itu ini. Nah, untuk Indonesia sendiri, kalau ditanya iklimnya apa, sebentar, belum aku play. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, kalau ditanya iklimnya apa, si Indo itu utamanya itu AM dan AF. M itu untuk monsoon, F itu untuk rainforest. Jadi utamanya Indonesia itu AM, AF. Nah, kalau ditanya AW itu ada atau enggak, jawabannya ada. Indonesia itu kalau nggak salah di sekitaran, aku agak lupa, tapi di sekitaran area Nusa Tenggara situ, dia iklimnya AW. Tapi kalau misal ditanya di soal, yang utama adalah jawabannya AM, AF. Karena kebanyakan Indonesia itu masuknya ke si dua kategori ini. Itu untuk yang A. Jadi mungkin ini bisa dihafal. Nah, untuk selebihnya, untuk yang B, C, D, dan E, itu sebenarnya jarang banget keluar sih. Tapi kalau kalian mau menghafal, ya silahkan. Jadi itu untuk klasifikasi Köppen. Nah, catatan ada satu lagi, yaitu iklim H. Jadi di sini ada A, B, C, D, E. Kemudian ada satu lagi yaitu H. H itu apa? H itu mirip dengan yang E. Yaitu mirip dengan yang E, tapi bukan karena dingin, tapi dia karena ketinggian. Jadi iklim H itu karena elevasinya di atas 1.500 meter kalau nggak salah. Itu untuk yang H, jadi dia dingin mirip yang E, tapi dinginnya karena ketinggian yang sangat tinggi, di atas 1.500 meter. Itu untuk tambahan si iklim Köppen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada, bisa lanjut lagi. Sebentar, aku izin minum bentar. Nah, setelah Köppen ada klasifikasi iklim Mohr. Mohr ini juga yang termasuk yang jarang keluar di soal atau bahkan nggak pernah. Ya, ada bulan basah, kering, dan lembab. Bulan basah yaitu presipitasi lebih dari 100 mm per bulan, kering itu kurang dari 60 mm per bulan, lembab itu 60–100 mm per bulan. Nah, selanjutnya ada Smith Ferguson. Dia lanjutan dari Mohr, tapi tidak memperhatikan bulan lembab. Jadi dia itu ada rumusnya, jumlah rata-rata bulan kering dibagi dengan jumlah rata-rata bulan basah. Nah, setelah dapat Q-nya, nanti bisa dimasukkan ke sini. Dari tipe iklim A sampai H, dari sangat basah hingga luar biasa kering. Cukup simpel sih untuk Mohr dan Smith Ferguson. Nah, kemudian ada Oldeman, yaitu penentuan bulan basah kering dia berbeda dengan Mohr, dia berdasarkan kebutuhan air untuk tanaman padi. Ini kalau nggak salah pernah keluar di soal. Jadi Oldeman itu berdasarkan kebutuhan tanaman padi, kebutuhan air tanaman padi. Dia juga dibagi tiga. Ada bulan basah, yaitu yang presipitasinya lebih dari 200 mm, lembab yang 100 hingga 200 mm, dan kering yang presipitasinya kurang dari 100 mm. Itu untuk klasifikasi iklim Oldeman. Nah, nanti setelah kemudian ada juga, ini kan dia ada bulan basah. Nah, kemudian kalau jumlah bulan basahnya itu diurutkan. Jadi berapa banyak jumlah bulan basah yang konsekutif gitu, yang berurutan. Kalau tipe iklim A berarti dia lebih dari 9 bulan. Kalau tipe B dia 7 hingga 9 bulan gitu. Untuk yang E kurang dari 3 bulan. Berarti A itu paling basah dan E yang paling kering. Nah, kemudian ada lagi klasifikasi iklim Junghuhn, yaitu dia berdasarkan ketinggian tempat. Ini ada gambarnya, jadi dia dibagi jadi panas, sedang, sejuk, dan dingin. Kalau yang dingin itu hampir tidak ada tanaman di budidaya, kemudian sejuk itu tipe tanamannya apa aja, sedang itu juga, ini dibagi dua, ada yang di area sini, dan ada yang di bawahnya. Kemudian baru yang panas. Seperti itu. Itu untuk klasifikasi Junghuhn. Sampai sini apa ada pertanyaan mengenai iklim? Belum ada, Kak. Oke, karena belum ada dan kita masih punya waktu, aku mau sekalian tambahin pola curah hujan di Indonesia sebentar. Sebentar aku cariin gambarnya dulu. Nah, ini dia pola curah hujan di Indonesia. Jadi Indonesia itu berkaitan dengan iklim tadi. Pola curah hujannya dibagi jadi 3. Yang pertama ada yang warna putih. Itu artinya dia monsun. Semua yang warna putih ini. Kemudian yang warna hijau, dia artinya ekuatorial. Dan yang warna merah, dia artinya kebalikan dari pola jenis monsun. Atau biasanya disebut pola curah hujan lokal. Nah, ini gambaran simpelnya. Setelah ini ada gambar yang lebih detail. Tapi untuk bedanya, untuk yang pertama kita lihat monsun dulu. Di kiri bawah ini ada kotak yang menandakan dia curah hujan. Kalau curah hujannya di monsun, J ini berarti Januari, D ini Desember. Januari, April, Juni, Oktober, Desember gitu. Untuk yang monsun seperti yang kita tahu, curah hujan itu memuncak di akhir tahun dan awal tahun. Contohnya Desember dan Januari yang sekarang lagi hujan di tempatku. Itu mempengaruhi semua yang warna putih itu. Kemudian kalau yang merah, itu kebalikannya. Puncak curah hujannya ada di tengah-tengah tahun. Sementara di awal dan akhir tahun, dia justru kering. Nah, kemudian satu lagi yaitu ekuatorial. Ekuatorial itu dia nggak ada yang namanya kering. Jadi dia antara hujan deras atau hujan biasa gitu istilahnya. Dia punya 2 puncak hujan, yaitu di sekitaran April dan sekitaran Oktober. Itu daerah yang berwarna hijau ini. Nah, kemudian yang tadi sempat aku singgung di awal, ada yang namanya pegunungan, itu bisa mempengaruhi iklim atau curah hujan. Contohnya kalau di Sumatera. Di Sumatera sini kan ada Bukit Barisan ya, di area sini kalau nggak salah. Sekitaran sinilah. Dan itu bisa kelihatan, yang awalnya hijaunya itu seperti segaris gini, tiba-tiba berubah jadi bentuk yang nggak jelas gini. Nah, itu bisa disebabkan karena adanya pegunungan tadi, yang udaranya mau lewat tapi dihalangin. Oke, ada yang tanya, kenapa yang ekuatorial puncak di Oktober sama April, apa aja yang mempengaruhi? Untuk itu sendiri aku juga nggak yakin, sebentar. Mungkin kita bisa cari bareng-bareng. Oh, untuk yang lokal, kalau nggak salah, yang lokal itu karena dia sebenarnya dipengaruhi lagi sama sirkulasi apa gitu. Jadi kalau misal di monsun, yang putih, itu kan dia dipengaruhi oleh monsun. Nah, yang lokal itu dipengaruhi juga sama, kalau nggak salah sama monsun juga, tapi beda daerah gitu. Nah, itu aku lupa detailnya gimana. Untuk yang ekuatorial, sebentar. Aku mau coba lihat dulu. Oh, ini pola hujan ekuatorial, dia terjadi sekitar bulan Maret Oktober atau pada saat terjadi equinox. Mungkin itu yang mempengaruhi ya. Tapi pastinya kalau menurutku sih, kalau yang ekuatorial itu, kenapa kok dia bisa nggak punya bulan kering? Ya kan nggak ada yang kering. Ya karena panas terus. Kalau misal panas dan ada sumber air, kalau misal cuaca panas ada sumber air, yang terjadi adalah menguap. Kalau menguap dia jadi awan dan hujan. Itu kenapa kok dia nggak punya bulan kering, bulan yang mengalami kekeringan. Nah, untuk puncaknya sendiri, aku kurang yakin, tapi tadi sempat aku baca sekilas, mungkin dipengaruhi sama masa equinox tadi. Mungkin bisa dilihat lagi sih untuk yang itu. Tapi untuk yang lokal tadi, seingatku itu karena dipengaruhi sama sirkulasi lain, yang sejenis monsun gitu, tapi beda lokasi dengan monsunnya Indonesia. Kalau nggak salah sih kayak gitu. Nah, jadi ini untuk gambaran yang lebih detailnya. Monsun itu daerah yang ini, kuning, hijau itu yang ekuatorial, merah itu yang lokal. Kalau nggak salah si lokal ini dipengaruhi sama sirkulasi apa, mungkin monsun juga, tapi dia di sebelah kanan atasnya Indonesia gitu. Kan yang terpengaruh cuma di daerah sini. Itu yang lokal. Mungkin dia kalau nggak salah itu hubungannya sama sirkulasi di daerah sini. Sementara untuk ekuatorial dan monsun itu sama yang tadi. Cuma yang pertama ini lebih simpel, yang kedua ini lebih detail, mana aja yang dipisahkan berdasarkan garis-garisnya ini lebih jelas. Sama kayak yang tadi, ada batas ekuatorial yang di bagian Sumatera sini. Nah, kemudian sebentar. Nah, untuk si Indonesia sendiri, itu kan tadi kita tahu kalau dia itu karena efek monsun. Nah, aku mau bahas monsun sedikit aja. Monsun itu terjadi karena perbedaan pemanasan, kapasitas panas antara daratan dan lautan. Nah, jadi kapasitas panasnya laut itu lebih tinggi daripada kapasitasnya daratan. Jadi misalnya si darat dan si laut itu sama-sama kita beri panas yang sama. Tapi karena kapasitasnya laut lebih besar, si darat itu temperaturnya berubah lebih cepat. Yang dimaksud kapasitas panas adalah seberapa cepat kita bisa mengubah temperaturnya. Misalkan kalau darat itu, ini contoh aja, 100 Joule per Celsius. Kalau laut itu 200, misalkan. Jadi kalau misalkan darat ini cuma butuh 100 Joule untuk berubah 1 Celsius, sementara lautan dia butuh 200 Joule untuk berubah 1 Celsius. Nah, sementara monsun itu dipengaruhi oleh itu, distribusi darat dan lautan tersebut. Kan kalau di Indonesia di sini ada Australia, di sini ada Samudra Pasifik, di sini ada benua Asia. Jadi kalau aku contohin satu aja, misalkan musim hujan. Musim hujan kan matahari di bagian bumi selatan, ya enggak? Kenapa kok di bumi selatan? Karena musim hujannya Indonesia itu kebalik. Waktu Desember, matahari kan ada di bagian bumi selatan, di BBS. Berarti yang BBS itu kemungkinan lebih panas daripada yang di BBU. Di sini Australia mengalami musim panas. Panas sehingga tekanannya rendah. Di bagian bumi utara, itu dia mengalami musim dingin. Kalau dingin, tekanannya yaitu tinggi. kita tahu udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, karena ada yang namanya gaya Coriolis, udara itu dibelokkan. Singkatnya nanti jadi seperti ini. Udara yang dari Samudra Pasifik itu nanti dibelokkan gaya Coriolis ke Indonesia. Nah, kalau udara yang berasal dari samudra, ya sudah jelas dong mengandung banyak uap air, ya enggak? Karena dia berasal dari samudra. Nah, ketika sampai di Indonesia, itulah kenapa Indonesia, terutama yang tipe monsun ya, tadi, mengalami curah hujan tertinggi saat akhir tahun dan awal tahun. Karena proses ini tadi, matahari ada di bagian selatan, Australia panas, di bagian utara sini dingin, udaranya mengalir dari dingin ke panas, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, sehingga terjadi hujan di Indonesia. Kalau digambar, simpelnya seperti ini. Kebalikannya juga kalau misalkan pertengahan tahun gitu. Kalau pertengahan tahun matahari kan ada di atas. Berarti yang atas panas, yang bawah dingin. Udara dari bawah ke atas. Kalau misal udara dari Australia, Australia itu kan benua. Kalau benua tadi sumber udaranya apa? C, kontinental, dia kering. Kalau misal dari dia kering, maka akan jarang terjadi hujan di Indonesia. Itulah mengapa kalau pertengahan tahun Indonesia yang bagian tipe monsun itu mengalami kekeringan. Kalau di akhir dan awal tahun, Indonesia yang bagian monsun itu mengalami hujan. Seperti itu. Itu singkatnya penjelasan monsun. Nah, sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau misal nggak ada yang mau bertanya, sampai sini aja karena materi yang aku bawakan udah selesai. Mungkin untuk selanjutnya aku bisa serahkan ke host. Maaf sebelumnya, Kak. Ini ada yang nanya di kolom chat. Udah dijawab belum? Yang mana ya? Dari Faisal M. Oh, udah. Oh, udah. Untuk teman-teman, sebelum kita mengakhiri tutorial hari ini, jangan lupa isi feedback-nya yang ada di kolom chat. Buat bantu kita-kita juga buat kedepannya agar bisa lebih baik lagi dalam mengisi tutorial nanti. Dan untuk Kak Sean, terima kasih untuk waktunya hari ini telah mengisi tutorial pada sore hari ini. Dan untuk teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk hadir, kami ucapkan terima kasih. Sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.